Guys, Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 140 negara yang dinilai berdasarkan Power Index, iaitu skor yang mengukur kekuatan militer relatif sesuatu negara. Semakin rendah skor, maka semakin kuat negara tersebut. Dan juga Indonesia menjadi negara terkuat secara militer di kawasan ASEAN di atas Singapura yang berada di peringkat 40. Dan apa yang lebih bangga lagi, Indonesia memiliki 1,080,000 personel militer terdiri dari 400,000 personel aktif dan 400,000 personel cadangan dan 280,000 personel paramiliternya. Dan dikabarkan mahu menambah lagi alutsista canggihnya, guys, dan akan membeli 8 rudal supersonik, iaitu rudal BrahMos, untuk memperkuatkan lagi TNI AL di Indonesia. Nah guys, maka di situ nanti Indonesia akan menjadi negara pengguna yang kedua rudal BrahMos di Asia Tenggara setelah Filipina. Namun kemungkinan bahawa Amerika Syarikat akan menghalangi Indonesia untuk membeli rudal BrahMos kerana adanya sanksi, iaitu CAATSA atau disebut Countering America Adversaries Trump Sanction Act, yang ditujukan kepada negara-negara yang bertransaksi atau bekerjasama dengan Rusia di bidang pertahanan. Jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu, mohon kepada teman-teman, jangan lupa klik butang subscribe untuk channel Amanda dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Amanda. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini baru saja diumumkan Pak Menhan Prabowo ya, ingin membeli rudal BrahMos. Baru aja masih diumumkan ya, belum mengarah ke kontrak ya. Ini masih diumumkan rencana beli BrahMos gitu ya. Ini Amerika sudah bertindak ya, Menhan. Amerika akan memberikan sanksi CAPTCA jika Indonesia membeli rudal BrahMos. Karena rudal BrahMos ini, alasan Amerika Serikat, komponennya 65% itu dari Rusia dan 35% dari India. Jadi ini boleh dikatakan produknya Rusia, bukan Rusia produknya lah. India. Karena itu AS memberi sanksi lah kepada Indonesia jika membeli BrahMos, rudal BrahMos ni ya. Sedangkan ini baru saja dalam perancangan, belum lagi ikat, belum lagi sign kontraknya ya. Baru dalam perancangan sudah Amerika sanksi, akan memberi sanksi katanya. Wah, dahsyat betul lah Amerika ni ya. Sakit hatinya saja dengan Indonesia kalau bekerjasama dengan Rusia dalam alutsista ya. Okey, kita lanjut ya. Jadi ini PR ya bagi India nanti gimana memuluskan sanksi CAPTCA ini untuk penjualan BrahMos ke Indonesia. Jumlahnya ada 8 baterai. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Mungkin Amerika Serikat dan konco-konconya ini di kawasan Asia Tenggara, khususnya Australia dan ada Singapura juga. Kemudian ada Pak Tomat ya kan? Kan Pak Tomat masuk FPDA juga. Pak Tomat mana nih Pak Tomat? Baru aja mau beli. Ya kan? Baru aja mau beli. Tapi sampai sudah sendawa. Ya lo beli BrahMos gua sanksi gitu ya. Susah ya? Susah banget sih Min ya. Min juga pusing ini. Beli mau masih ngomong aja udah salah ini musuh Amerika. Kayak gini masih jadi temannya Amerika. Gua Min juga heran ini. Lobby-lobby diplomasi memang di pertahanan ini sulit gitu loh. Apalagi yang jadi pengamat militer itu di TV-TV ya. Baru jadi pengamat militer satu hari, yo beli Mirage. Itu rugi. Kita pengamat itu harusnya beli Sukhoi 57. Mimin juga ketawa. Beli Mirage rugi. Kita itu harusnya beli F-35. Tong ya. Buka tong, matanya tong. Ini mau beli rudal BrahMos aja dipersulit. Mau beli Sukhoi Su-57. Gile apa? Aduh, pengamat militer sekarang dadakan banyak bro di luar bro. Satu hari sudah jadi pengamat militer langsung kuomen suruh beli Sukhoi Su-57 ya kan? Disiarkan di televisi lagi. Gila kan? Indonesia harus beli Sukhoi Su-57 gitu. Gila, beli rudalnya yang komponennya dari India aja mau disanksi ya kan? Untuk BMP-3F aja juga masih ruwet ini pengadaan, padahal cuma tank dari Rusia. Di TV juga Mimin lihat, ya kan nggak harusnya jangan beli Mirage dong, beli F-35. Kita beli F-35 nggak apa-apa. Masalahnya Amerika ngasih izin nggak?
Uang kita itu cuma diizinkan beli F-15 sama F-16 doang. Apalagi F-35. F-35 itu hanya ya anggota-anggota NATO yang bisa beli, kan? Banyak pengamat militer abal-abal loh, Bren, sekarang, Bren. Ini tolonglah bagi kalian, buat netizen yang waras kayak gitu, tolonglah yang tersesat, ya kan? Yang tersesat itu, yang terus di jalur sesat itu, gimana? Dikasih pencerahan lah, biar mereka nggak tersesat gitu. Kayak gitu, kasihan lah banyak orang tersesat karena adanya pengamat militer abal-abal dadakan. Sebetulnya sudah lama pemaparannya baru-baru kemarin, Menhan Prabowo Subianto menjelaskan sistem pertahanan pesisir yang akan di Indonesia miliki, dan salah satunya adalah 8 unit Brahmos yang akan beroperasi untuk melengkapi sistem perairan Indonesia ya. Karena Brahmos ini sebenarnya kalau di TNI ini mau ditaruh di kapal ya. Di kapal. Seluruh kombinasi matra laut, dan salah satunya Brahmos ini dinamakan Perseis Samudra Nusantara ya. Namun sayangnya upaya Indonesia mendapatkan Brahmos ini cukup-cukup dilematis, mendapat tantangan. Alasannya berbagai macam, mulai dari sanksi Caca yang sangat-sangat-sangat membuat kita terhimpit untuk berkembang lebih jauh mencari senjata dari timur ya, blok timur ya. Karena gimana, Amerika nggak suka kalau negara-negara yang mereka nilai berpotensi itu menjalin hubungan kerjasama dengan Rusia. Karena kita itu perdagangan lebih besar ke Amerika ya kan. Kita itu perdagangan ke Rusia itu nggak terlalu menguntungkan gitu kan. Dilematis, Ren. Mau ngambil senjata dari Rusia nanti kita ya dicangsi caca, perdagangan diputus ya kan, ekonomi otomatis juga berpengaruh gitu ya. Kalau ngambil dari Amerika kita aman dari caca, cuma banyak aturannya, cara penggunaannya ya gitu. Caca adalah sebuah aturan yang menekan negara terkait pengadaan senjata ya. Kata oleh Mimin ni, kalau mau ambil dari Rusia disangsi kalau alutsistanya, tetapi jika mau ambil daripada Amerika pula, banyak sangat pengaturannya. Bagaimana ni Indonesia ini? Jadi harusnya itulah, seperti yang kita tahu Indonesia ini pun bisa membuat senjata mandirinya ya. Jadi saya rasa itu yang lebih baik lah sebenarnya ya. Kurang kosnya, tiada yang sanksi, tetap bagus produk sendiri, itu yang sebenarnya lebih baik ya. Oke, kita lanjut. Dan Amerika Serikat melalui CAPTCA ini melarang penjualan senjata buatan Rusia, Korea Utara, dan Iran. Sedangkan sudah disebutkan di Mimin ya, Brahmos adalah rudal hasil kerjasama India dan Rusia. Ada komponen sebesar 39 ton atau sekitar 65% komponen rudal Brahmos berasal dari Rusia. Melihat fakta ini, Indonesia juga perlu mempertimbangkan konsekuensi CAPTCA dengan membeli 8 unit rudal Brahmos, Bren. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini, Bren? Apakah ya udah beli aja? Capsa emang gue pikirin gitu. Jangan atau gimana kira-kira? Silahkan baku antam di kolom. Ya udah beli aja. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reaksikan tadi, dikabarkan Indonesia akan membeli 8 rudal supersonik, iaitu rudal Brahmos, bagi menguatkan lagi kekuatan di maritim Indonesia. Dan apa yang kita tahu tadi, bahawa Indonesia sedang melakukan perbicaraan dengan India untuk pengadaan rudal anti kapal supersonik Brahmos itu guys. Dan dikabarkan rudal ini diproduksi oleh perusahaan gabungan antara India dan Rusia dan mampu menjangkau sasaran sejauh 300 km dan juga dengan kecepatan maksimum Mach 2.8. Maka itu, jika Indonesia menggunakan rudal Brahmos ini guys, Indonesia akan menjadi negara pengguna kedua rudal Brahmos di Asia Tenggara setelah Filipina. Luar biasa sekali guys. Namun, seperti yang dikabarkan Mimin Amanda tadi, ada kemungkinan bahawa iaitu Amerika ataupun Amerika Serikat akan menghalangi Indonesia untuk membeli rudal Brahmos kerana adanya sanksi iaitu CAATSA atau kita sebut iaitu Countering America Adversary Shock Sanction ataupun X yang ditujukan kepada negara-negara yang bertransaksi atau bekerjasama dengan Rusia di bidang pertahanan. Dari apa yang kita tahu juga guys ya, tadi dikatakan rudal Brahmos mengandung sekitar 65% komponen dari Rusia, dan maka secara
secara resminya kita tahu itu buatan Rusia. Tetapi ada 35% daripada bahan India, guys. Jadi kerana itulah sehingga bisa menjadi sasaran, iaitu CAATSA. Menurut media India, kesepakatan antara Indonesia dan India diharapkan akan tercapai pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Dikabarkan juga, tim dari Brahmos India telah mengunjungi iaitu galangan kapal di Indonesia untuk mempelajari pemasangan rudal di kapal perang Indonesia. Wow, luar biasa kan? Jadi guys, walaupun Indonesia dan Filipina negara di Asia Tenggara yang menggunakan rudal Brahmos itu, tetapi versi Brahmos Indonesia berbeza ya guys, dengan rudal yang akan ditawarkan ke Indonesia adalah varian iaitu ASCM Anti-Ship Cruise Missile, yang berbeda dengan varian iaitu LACM Land Attack Cruise Missile yang dibeli oleh Filipina. So guys, selepas ini makin mantaplah TNI AL Indonesia. Okey guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol lonceng. Tanda dukungan anda kepada saya. Guys, jika saya ada salah dan silap, maafkan saya. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.